Hai guys, welcome back. Jadi kali ini aku mau tunjukin kucing baru di kos 17. Oke? Kita cari dulu ya sipusnya. Ada 2. Sipus. Pus. Loh. Halo sipus. Kenapa makanannya diberantakin? Putih. Halo sipus. Halo. Halo. Jadi yang ini namanya si Putih. Lucu banget. Terus yang ini siapa ini? Yang ini Kuning namanya. Terus guys, ini ada minumnya. Oh, ternyata minumnya udah diganti. Ini Whiskasnya, tapi Whiskasnya ditumpahin. Ini biar di lantai aja ya. Segini dulu ya, Pus. Kening. Selamat makan. Tuh, masih kurus banget. Tuh, guys. Kita bawa ini dulu ya, karena yang satunya masih makan. Jadi aku mau cerita, ini aku punya 2 kucing. Jadi kemarin itu di sebelah rumahku di restoran Bangunan Solo, di situ ada orang yang buang kucing gitu. Terus aku bener-bener nangis guys, kasihan banget. Dia tuh bener-bener kurus. Ya pokoknya kayak ginilah kondisinya. Nah terusan nenek aku tuh gak suka sama kucing baru, karena di rumahku udah punya kucing kan. Terus mau dibuang guys, mau dibuang di rel dong. Terus aku langsung ambil. Aku sama sekali pertama tuh gak sempat videoin, karena memang bener-bener aku panik dan sedih banget kan. Aku langsung ambil tuh, terus aku langsung taruh di 17. Terus aku pelihara di 17. Iya. Jadi dia tidur di sini, makan, mainan juga di sini. Halo. Iya, makan. Gak tau guys, padahal kemarin aku udah kasih banyak loh makanannya. Kayaknya memang lapar bener ya. Hello. Makan yang banyak. Makan dong. Mau minum juga? Minum. Minumnya, wadah minumnya keramik dong, bagus banget. Laper banget dong. Astaga. Jangan banyak-banyak ya, nanti bisa-bisa kekenyangan gue. Tuh guys, astaga. Jangan berantem dong, jangan berantem. Gini. Nah, gitu. Putih. Halo, di sini ya. Kalau udah mainan di situ yuk. Mau kemana dia guys? Yuk kita ikutin dia, oke? Dia masih agak takut kalau aku pakai sandal. Jadi kita copot aja ya. Mau kemana? Kayaknya mau BAB dia ini. Iya. Kuning.
Tuti. Halo. Guys, bocil-bocil kemana lo? Ngapain di sini panas-panas? Sini sini. Sini. Naiknya gimana? Halo guys. Halo guys, tiba-tiba dia naik ke punggung aku nih dari tangga. Ngapain? Jatuh. So guys, jadi sekarang aku pulang karena aku gak bisa lama-lama di sini juga. Aku mau mandi dulu guys, karena paginya aku belum mandi. Dan bye-bye, bocil. So guys, jadi sekian dulu videoku kali ini. Jadi sampai jumpa di next videoku selanjutnya dengan video bocil-bocil. Bye-bye.